Halo sahabat Sibu Village, apa kabarnya semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Saya lagi berada di Jalan Bendungan Hilir. Ini pernah kita liput nih nasi uduk Pak Robi. Mantap banget. Ciamik. Enak nih ya. Jadi nanti kita cantumkan di deskripsi. Tapi sekarang kita lagi mau menuju ke sana. Sekarang kita lagi mau cobain satu kuliner makan pagi yang favorit juga adalah bubur. Ini nih. Bubur ayam Singkarak. Oh, mantap ini. Kalau saya lewatin selalu banyak pembeli nih. Biasanya di sana jualnya, tapi udah pindah kemari nih. Ya, ada di GrabFood sama GoFood. Bubur ayam Singkarak. Oh, Pak. Mas. Oh. Bubur ayam Singkarak biasa jualan di situ? Iya. Oh, pindah, Pak. Lagi pindah, ya. Tapi biasa mangkalnya di sana, Mas. Ya, oh, kenapa namanya bubur ayam Singkarak? Ya, karena ikutin jalan sini, Pak. Oh, nama orang Jawa. Oh. Cuman gitu namanya aja. Oke. Ini jualan udah lama, Mas? Ada bosnya, Pak. Ada bosnya? Iya. Tapi udah berapa lama sih Singkarak ini? Udah 15 tahun hampir. Wih, luar biasa. Oke, satu porsi berapa, Mas? 12, boleh saya cobain. Ayo, Pak. Makan sini, Pak. Makan sini. Dibikin 15.000, oh, tambah suiran ayam aja. Iya. Buburnya porsinya semua sama ya. Iya, Pak. Oke. Wow, banyak juga bawaannya. Iya, Pak. Ini ada sate-satean. Wow, itu kari itu ya? Iya, Pak. Kari. Kari. Sate-satean ini berapa ini? Satunya 3.000, Pak. 3.000. Satu. Pakai kulit dan nanti satu ya. Usus, Pak. Oh, usus. Ya, bolehlah. Usus. Oh, dia pakai cakwe. Oh, iya. Cakwe asli Jawa. Asli Jawa. Kalau Sumedang. Oh iya. Iya. Cakwe Sumedang nih. Iya. Biasa tahu doang Sumedang ini cakwe Sumedang loh. Ayamnya banyak sih, Pak. Iya, yang ditambahin 2.000 gitu ya. Jadi 15.000. Iya. Wah. Kacang, Pak. Kacang boleh. Pakai emping juga, mantep banget. Sambal, Pak. Sambal, Mas. Iya. Benar. Masnya dari daerah mana nih, Mas? Daerah Pemalang. Oh, Pemalang. Iya. Agak ngomongnya agak ngapak-ngapak gitu. Ngapak. Orang ngapak, orang Penak. Oke, siap. Oke, siap. Nah, ini dia buburnya. Kita cobain tuh. Wuih, bubur ayam Singkarak. Jadi dipakai lada bubur ayamnya, pakai karinya. Kemudian ada kacang. Kemudian ada emping-emping dikecapin juga. Kena kecap ya. Ada sambelnya. Ada kerupuk. Ada daun seledri. Tadi bawang goreng juga ada. Mantap. Cakwe juga dikasih. Jadi sebelum kita menikmati, kita berdoa dulu. Ale. Jadi biasanya lokasinya nggak jauh dari sini. Nah, yang ada orang itu tuh biasanya mangkal di situ, tapi pindah kemarin untuk sementara. Banyak yang drive thru. Kita cobain bubur ayam Singkarak. Nah, kita cobain nih. Ada suiran ayam, ada cakwe, nyerempet-nyerempet sambal. Kemudian ada kecapnya, ada daunnya. Oh, buburnya mantap juga. Ini takarannya udah pas. Oh. Satu porsi itu 13.000 dan saya mintanya tambahan ayam, jadi kita bayar 15.000 satu porsi segini ya. Hmm.
yang makan buburnya diaduk. Jangan protes ya. Kita lanjutin. Tadi storage-nya sempat penuh. Gara-gara ya. Ada tersisa. Minumnya teh tawar hangat, mantap. Wah, lupa tadi satenya ada apa, sate apa aja? Usus, usus, ampla, telur, telur puyuh ya itu ya? Iya, telur puyuh. Ati, oh kulit nggak ada ya? Kulit nggak ada. Memang ada ya, wah. Wow. Lihat nih, ini sate-sateannya. Kacangnya sama suiran ayam. Wah. Oke, bayar. Jadi tadi berapa, Mas? Tehnya bayar enggak? Enggak, free. Udah deh, kembalinya buat sini aja. Oh ya, makasih. Makasih ya, Mas ya. Ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like dan subscribe. Hah? Enggak apa-apa, buat Mas aja. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Nah ini bubur ayam Singkarak. Nanti lokasi kita cantumkan di deskripsi. Nah itu ada nasi uduk, nanti kita juga cantumkan di deskripsi ya. Wow, mantap nih. Makan pagi yang maknyus. Mari Mas, mari. Yuk sama-sama. Kita balik. Sehat selalu ya.